Apa tuh? Yeah. Sebelum sejam itu. Ya, setelah kemudian tadi kita mempertemukan ya dengan keluarga dari Mas Bibi, alamat Mas Bibi, keadaannya cukup bagus. Jadi sekarang insya Allah mungkin 2 hari lagi kalau sudah akan kembali dan kemudian bisa, ya? Bisa kembali lagi ke Jakarta. Oke. Terus untuk luka-luka sendiri seperti apa? Luka sendiri, alhamdulillah ya, karena mungkin memang bisa dibilang pengobatannya juga cukup tepat, jadi sembuhnya juga cepat juga. Tadi sudah bisa ketawa-ketawa dan katanya juga bisa. Baik, untuk kondisi pengasuhnya sendiri seperti apa? Pengasuhnya sementara ini kita masih belum tahu pasti ya. Yang jelas beliau ini lebih kepada trauma berat ya, kepada psikis yang kan. Tapi kalau secara fisik, kemarin coba saya telepon ke dokternya sih, sepertinya ya memang luka tapi tidak. Oke, untuk itu bagus sendiri seperti apa nantinya? Itu wewenang kepolisian tadi, tapi sempat diperiksa tadi. Lukanya hanya di kepala, luka luar atau luka ringan? Saya kurang tahu, karena saya fokus kepada kepala. Oke. Untuk pengasuh sendiri, ada rencana mau ditarik ke sini? Ada ke sini, tapi memang perlu waktu ya. Antara 1-2 hari ini, kita lihat kondisinya, nanti seperti apa, ketika kemudian memungkinkan, memang kita akan pindah ke sini, agar koordinasinya lebih. Untuk gala sendiri akan mau dibawa ke Jakarta atau mungkin akan tetap di sini aja? Iya. Ini ada saudara daripada gala, jadi nanti akan langsung dibawa ke Jakarta apabila memang keadaannya sudah sangat stabil. Sebenarnya sudah stabil, cuma kita pengen yang terbaik. Oke. Okay.